Pemirsa, tak banyak yang mengenal siapa Indra Syafri hingga timnas U19 yang dilatihnya menjadi juara Piala AFF serta lolos ke putaran final Piala Asia usia di bawah 19 tahun. Di bawah tangan dinginnya, Indra Syafri seolah baru saja membangunkan macan Asia dari tidur panjangnya. Nah, ini dia profil Indra Syafri. Pria kelahiran Lubuk Nyiur, Sumatera Barat 50 tahun lalu mengawali karirnya di dunia sepak bola saat bermain untuk tim PSP Padang tahun 1986 hingga 1991. Karir kepelatihannya juga diawali di klub di mana ia menghabiskan karir sebagai pemain. Selanjutnya, Indra menjadi instruktur serta pemandu bakat PSSI sejak tahun 2009. Indra Syafri kemudian dipercaya untuk melatih timnas junior seperti timnas U12, U17, dan U19. Ketekunannya untuk mencari pemain-pemain muda penuh talenta hingga ke pelosok negeri membuahkan hasil. Dengan kedisiplinan dan pendekatan kepada pemain, Indra Syafri berhasil membentuk tim yang layak dinobatkan sebagai generasi emas sepak bola Indonesia. Hasilnya, anak-anak asuhnya menjadi juara Piala AFF U19 tahun 2013 dan lolos ke putaran final Piala Asia U19 di Myanmar tahun depan.